الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, 3 dan 4 dari surah Al-Anfal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman, yang betul dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, akan tergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Di ayat ini para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri ini akan membedakan siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Karena orang-orang yang beriman, ketika dia melakukan kesalahan dan ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung terjaga dari kelalaiannya dan menjauhkan diri dari maksiat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." وَمَنْ يَكْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Inilah ciri orang-orang yang beriman. Kalau mereka orang-orang itu beriman itu melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dan dia ingat atau diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, maka sesegera mungkin dia istighfaru lidzunubihim, mereka istighfar atas dosa-dosa mereka. Baik. Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Tahu mereka bahwa ada di sana yang bisa mengampuni, sehingga mereka pun minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang munafik. Mereka ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk melakukan salat, mereka tidak mau ingat. Mereka tidak mendatangi salat kecuali riyaan. Ya. Dan seandainya mereka berada pada kesendirian, mereka tidak akan mau melakukan sholat. Inilah orang-orang munafik. Kalau berada pada kesendirian, tidak mau sholat dia. Sholat pun yang dia lakukan sekedar untuk mempertontonkannya, untuk meyakinkan orang bahwa dia termasuk orang-orang Islam. Kalau tidak, ya tidak. Sekedar untuk absen, setor muka bahwa dia hadir. Barakallahu fikum. Riya. Sementara orang-orang beriman dimanapun mereka berada,
begitu mereka diingatkan tentang sholat dengan ibadah, jadi mereka pun mendatanginya atau mereka melakukannya. Inilah orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, langsung tergetar hati mereka. Teringat mereka begitu dikumandangkan azan Allahu akbar Allahu akbar. Baik. Ada ketertarikan. Ada rasa yang ada di dalam jiwa mereka bahwa mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ada hubungan begitu dikumandangkan azan tergetar hati mereka. Seakan-akan akan ada yang membawanya untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengannya begitu mudah dia melangkahkan kaki untuk melakukan ketaatan ini. Ila orang-orang yang beriman. Beda dengan orang munafik. Begitu mereka melakukannya itu hanya karena keterpaksaan saja. La haula wa quwwata illa billah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana. Dan kalau dibacakan kepada mereka, ini orang-orang beriman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah iman mereka. Tambah yakin dan percaya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan taib orang-orang munafik, sama sekali dia tidak percaya. Orang munafik tidak percaya sama sekali. Tabarakallahu fiikum. La haula wa la illa billah. Ayat ini dijadikan oleh para ulama kita dan ayat-ayat yang lainnya untuk suatu keyakinan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kita. Semakin banyak kita taat kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanda bahwa iman kita semakin naik, bertambah. Barakallahu fiik. Dan semakin banyak orang melakukan maksiat, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa imannya pun semakin berkurang, menipis. Dan ini sesuatu yang dirasakan, mahsus. Jadi, hatta orang-orang yang banyak melakukan dosa, mereka mengakui, orang ini kasihan, masih banyak dosa. Orang ini jauh. Barakallahu fikum. Mereka mengakui kondisi bahwa iman mereka sebenarnya sedikit. Tapi pengakuan ini pun sebenarnya menunjukkan bahwa mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan maksiat, gersang. Barakallahu fikum. Rasa jauh seorang dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berlaku maksiat. Ada kesedihan yang dia dapatkan di dalam dirinya. Beda dengan orang-orang munafik. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan terhadap Rabb mereka, mereka tawakal. Para ulama kita mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal itulah kumpulan dari iman. Tawakkul adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua kebaikan ada padanya. Dan ini adalah amalan hati. Amalan hati dari awal. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan batin seorang mukmin.
barakallahu fikum, tawakalnya, inabahnya, kembalinya, tobatnya, harapannya, doanya, permintaan bantuannya, barakallahu fikum, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Semua hajatan mereka mereka laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk ditunaikan. Barakallahu. Semua perkara dia khawatirkan, minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia dijauhkan daripadanya. Itu amalan batin, amalan qalb. Kemudian Allah memberikan kepada kita pengkhabaran bahwa orang-orang beriman itu juga memiliki amalan zahir, yakni alladzina yuqimunash shalah. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Barakallahu fikum. Alladzina yuqimunash shalah, yakni menyempurnakan wudunya, melakukannya setelah masuk waktunya, menutup auratnya menghadap kiblat, kemudian melakukan salat dengan berjamaah. Barakallahu fikum. Yuqimunash shalah, menunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya serta sunnah-sunnahnya. Baik. Inilah dikatakan iqamush shalah, dan menegakkan salat. Baik, berat. Barakallahu fikum. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya salat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kita menjadi orang yang menegakkan salat. Baik, mendoakan diri kita dan mendoakan anak keturunan kita. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, demikian juga anak keturunanku. Semoga mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikannya. Barakallahu fikum. Alladzina yuqimuna sholat, ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Baik, mereka berbagi, mereka memberi, mereka menghadiahkan untuk saudara-saudara mereka. Ini adalah ciri dan tanda iman. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia telah melakukan amal zahir dan amal batin, ulaika humul mu'minuna haqqan. Baik. Seorang sahabat lewat dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena iman itu memiliki hakikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta? Baik. Bagaimana engkau di pagi hari ini? Maka beliau pun mengatakan, alhamdulillah, asbahtu mu'minan haqqa. Aku berada di pagi hari dalam kondisi mukmin beriman dengan benar. Kata Rasulullah SAW, perbaiki apa yang kau ucapkan ini. Betulkah apa yang kau ucapkan ini? Karena segala sesuatunya ada hakikatnya. Fama hakikatu iman? Terus apa hakikat imanmu? Kata Rasulullah SAW. Hakikat imanku ya Rasulullah, aku menjauh dari dunia dan mendekat ke akhirat. Yakni apa yang dilakukan dari aktivitas duniawi ya, semuanya mengarah kepada akhirat. Walaupun dia rajin mencari uang, mencari rezeki, tapi arahnya semuanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semangat dia bekerja, tapi arahnya tetap bagaimana caranya dia langgeng bagus dalam beribadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata sahabat ini, karena demikian kondisiku ya Allah, aku melakukan salat malam dan puasa di siang hari. Baik,
aku melakukan salat di malam hari dan puasa di siang hari. Dan seakan-akan aku melihat arsy Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan aku melihat bagaimana orang-orang beriman di dalam surga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan aku melihat orang-orang kufar di dalam api neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad arafta haqiqatal iman falzamhu." Sungguh engkau telah mengetahui hakikat iman, maka tetapilah kondisi ini. Engkau hendaknya dalam kondisi ini seperti ini terus menerus. Barakallahu fikum. Ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kata yang hanya sekedar diucapkan bahwa saya beriman. Barakallahu fikum. Iman itu bukan cuma sekedar kata yang kita katakan, kita ucapkan bahwa saya beriman, tapi inilah hakikat. Apa itu? Innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna ash-shalaata wa yu'tuuna az-zakaata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Ilah iman yang hakiki. Barakallahu fiik. Jadi Allah mengajarkan kepada kita iman yang hakiki. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita melakukannya, kita merasakan hakikatul iman, hakikat keimanan, bukan cuma sekedar ucapan belaka. Tapi kita rasakan, kita nikmati iman itu, dan iman itu memiliki rasa. Yang kata Rasulullah SAW, halawatul iman. Barakallahu fikum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang memiliki tiga perkara ini dalam hatinya, maka dia akan rasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu juga beriman, karena orang itu soleh, karena orang itu baik. Dia mencintai orang itu karena keimanan dan ketakwaannya. Kemudian ketiga, taib ayyakra ya'uda fil kufr. Dia tidak mau, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Kembali kepada maksiat, kembali kepada masa jahiliyahnya dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekufuran, selamatkan dari maksiat dan dosa. Baik, kama yakra ayyukadzab bin nar, sebagaimana enggan dan tidak maunya dia untuk dimasukkan ke dalam api. Barakallahu fiik. Enggak mau dia kembali kepada dosa, enggak mau dia kembali kepada maksiat, enggak mau dia kembali kepada kesyirikan dan kekufurannya. Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan tiga keadaan ini dalam dirinya, maka sungguh dia telah merasakan manisnya iman. Barakallahu fikum. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka ini, orang-orang yang beriman seperti ini, lahum darajat, untuk mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu memiliki tingkatan, demikian juga kondisi keadaan mereka di dalam surga, mereka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Barakallahu fikum. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Mereka akan mendapatkan posisi dan kedudukan tinggi di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, dan mereka akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia. Yani surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri iman yang hakiki. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan lahir dan batin berupa iman dan keyakinan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan amal saleh.
yang senantiasa kita lakukan, barakallahu fikum, dan semoga kita mati di atas iman wa taqwa, dan mati di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tutupkan para majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.